tes rambut, cek kamera, cek. Oke, okay. Selamat siang teman-teman, kita akan kembali lagi ya ngevlog keberangkatan bus Medan Jaya pada hari ini, hari Jumat. Nah, infonya keberangkatan Medan Jaya pada hari ini bus X-nya Bang Pohan Marco 66, tapi sekarang dicincui atau dibawa oleh Bang Salim, yang dia juga yang ex bawa bus Scorpion ya, dulu dia duet sama Le Sarwo, seperti itu. Oke, sekarang saya masih di dunia freelance saya, jadi sebentar lagi kita akan menuju ke loket Medan Jaya Cikokol Tangerang. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel Pak Jojo Record. Sukses terus, sukses terus buat kalian, dan sehat selalu, dan pekerjaan kalian selalu diberkati Tuhan. Oke, langsung aja kita menuju ke loket Cikokol Tangerang. Saya doakan buat kalian yang selalu like, share video saya doakan rezeki kalian melimpah dan kalian bisa beli mobil baru seperti mobil merah itu, Raisi. Oke, cekidot, langsung kita ke loket Medan Jaya. Jadi itu dia yang berangkat pada hari ini, Marco 66, ex-nya Bang Pohan. Berangkatan jam 1 tujuan Kalideres Tangerang Bandung via Cipularang. Nah teman-teman, jadi masih seperti kemarin ya, keberangkatan hari ini sewanya masih jong alias sepi sewa. Jadi yang berangkat hari ini Marco 66. Kita lihat busnya sudah mendekati loket ini. Dia petugas loket Tulang Simanjuntak sudah sibuk. Woi, udah pakai apa namanya ini nih, teman-teman? Ini namanya apa nih? Dengan kru baru. Bang Salim. Nah ini nggak tahu siapa ini. Baru. Jadi ini Marco 66 yang berangkat pada hari ini jam 1 siang menuju kota Medan. Krunya semua masuk ke dalam loket. Langsung lihat saja di dalam bus ini ya teman-teman, 1526 atau 1525. Bu, misi bu ya.
Jadi cuman segitu sewanya teman-teman. Nah ini dia ciri khas lampu Marco Polo 7366DO. Apa dulu? Ini Bang Salim, Bang Salim. Oh, udah lama enggak jumpa. Apa kabar, Bang? Sehat? Kemarin itu kan lewat. Salah. Halo. Kemarin belum lewat. Ali ini sudah. Ayo, main enggak? Mantap, hati-hati. Oh. Oh, jadi seperti itulah ya, ceritanya sama seperti kemarin, tidak ada cerita karena nggak ada sewanya. Apa yang mau diceritakan ya teman-teman? Kita doakan aja selamat-selamat sampai ke kota Medan. Jadi saya tutup video ini. Sampai jumpa di vlog keberangkatan Medan Jaya besok, hari Sabtu ya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Nah ini nomor teleponnya, loket yang kalau kalian mau hubungin ya teman-teman. Medan Jaya, mantap!